Istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim menilai Putri telah terbukti terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Noviansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, Hakim menuturkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk Putri. Hal memberatkan Putri yaitu dianggap tidak berterus terang dan menyulitkan jalannya persidangan. Selain itu, perbuatan Putri dinilai mencoreng institusi Bayanghari. Sementara Hakim tak menyebutkan ada hal yang meringankan untuk Putri. Vonis Hakim ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Putri Chandrawati dihukum dengan pidana 8 tahun. 1. Menyatakan mengadili. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan.